Hai semuanya, nah pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi atau menjawab pertanyaan kalian seputar Cana Maru ini yang saya rekam ini. Banyak sekali dari kalian yang bertanya masalah Cana ini. Entah itu dari masalah pakan atau treatment, bahkan dari masalah kenapa barnya punya saya itu tebal. Nah, dalam video kali ini tuh saya hanya ingin merangkum pertanyaan kalian karena banyak sekali yang bertanya tentang cana ini. Dan saya mohon maaf jika dari kalian ada yang belum sempat saya balas. Bukannya saya tidak mau membalas pertanyaan kalian, namun saya juga ada kesibukan lainnya. Jadi harap maklumin aja ya. Kalau dari kalian ada yang ingin bertanya selain di channel ini, bisa follow saya di Instagram bang_fajarnursahid. Jika ada waktu pasti saya akan balas, dan jika pertanyaan kalian bisa saya jawab, pasti akan saya jawab. Terima kasih. Nah, sebelum saya mulai untuk menjawab pertanyaan kalian, perlu diingat bahwa harus menyimak video ini dengan baik-baik supaya paham dan tidak ada kesalahpahaman. Oke, untuk yang pertama adalah masalah treatment. Sebenarnya untuk masalah treatment itu sudah saya jelaskan, bahkan berulang kali saya singgung dalam video terbaru. Untuk treatment Cana Maru ini, saya itu kebetulan tank ini berada di dalam rumah. Jadi ikan ini saya rawat dari kecil, bukan beli sudah besar seperti ini, bukan. Jadi saya rawat dari ses 9 cm atau 10 cm. Dan ikan ini akuariumnya berada di dalam rumah. Jadi tidak pernah saya taruh di luar atau sistem outdoor. Bahkan untuk pemberian pakan pun juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ikan ini hanya makan pokok di hari Senin dan Kamis. Itu cuma sekali saja. Selain hari itu saya berikan camilan, entah itu pelet atau udang kering ataupun maggot, itu pun juga cuma sekali saja dalam sehari. Untuk pelet cuma saya beri beberapa butir saja. Untuk makanan pokok juga sama. Dan saya tidak pernah memberi makan ikan ini itu sampai perutnya membuncit. Dan untuk masalah pelet, banyak sekali yang bertanya, "Bang, kenapa tidak memakai pelet Akari Premium Yellow?" Ya, karena pada awal saya pelihara ikan, untuk pelet jenis ini, jenis yellow, itu belum ada. Karena varian yellow ini, kata teman saya pun, ini juga baru keluaran terbaru baru-baru ini. Jadi saya belum pernah mencoba pelet itu. Karena dari itu saya merekomendasikan kalian bahwa yang saya pakai ya cuma Hikari Blood Red Parrot sama Premium Red. Namun saya lebih suka ke Hikari Blood Red Parrot karena perbedaannya itu sangat jelas ketika saya memakai pelet tersebut. Dan selain itu banyak yang bertanya tentang masalah bar. Bang, kenapa kok barnya bisa tebal? Bagaimana caranya? Bagaimana treatmentnya? Caranya seperti apa supaya barnya tebal? Nah, saya jelaskan di sini, saya tegaskan bahwa yang dimaksud tebal itu adalah kepekatan warna, bukan seberapa lebar bar tersebut ya. Untuk masalah bar, coba kalian berikan
pellet Hikari Blood Red Parrot. Kenapa saya merekomendasikan pellet ini? Ya karena sesuai apa yang telah saya lakukan. Tidak mungkin saya merekomendasikan pellet kalau saya sendiri belum pernah mencobanya. Berarti itu sama saja saya membohongi kalian. Nah, di sini saya menampilkan foto Chana Maru. Ini adalah Chana saya dulu sebelum pindah tangan. Di foto ini ada foto sebelum dan sesudah saya memakai pellet Hikari Blood Red Parrot. Nah, saya pakai pellet itu selama kurang lebih 1 bulan. Dan bisa dilihat sendiri perbedaannya sebelum dan sesudah memakai pellet tersebut. Perbedaan di bar pada awal dan sesudah memakai pellet tersebut sangat jelas, bahwa bar pada ikan ini nampak lebih pekat. Maka dari itu saya rekomendasikan pellet ini. Dan semoga treatment ini juga berhasil di ikan kalian semuanya. Karena ada juga ikan yang di treatment seperti ini, namun keberhasilannya itu cukup lama. Yang terpenting adalah sabar dan telaten. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada kalian bahwa merawat ikan channa itu butuh kesabaran dan ketelatenan. Maka dari itu, semoga apa yang saya sampaikan barusan ini, masalah bar, bisa berhasil juga di ikan kalian. Dan yang paling sering kali ditanyakan adalah masalah background akuarium. Entah itu background hitam atau putih, entah itu jenisnya maru, pulkra ataupun stewarti, itu sama saja. Jika di background putih, warna ikan itu tampak cerah. Namun jika di background hitam, warna ikan itu lebih pekat. Jadi kalian itu tergantung selera, mau diberi background putih silakan, mau di background hitam juga silakan, karena sama-sama bagus untuk warna si ikan. Dan untuk masalah yang baru coba memelihara channa dan kebetulan kalian baru beli, dan pertanyaannya itu sama, bang kenapa ikan saya mojok, bang kenapa ikan saya tidak mau makan, itu karena si ikan masih stres dan perlu adaptasi kepada lingkungan baru. Yang terpenting tetap latih si ikan walaupun si ikan itu tidak merespon. Untuk masalah ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang channa maru, bisa dilihat di situ. Lakukan dengan sabar dan telaten, jangan lupa itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Yang belum terjawab atau belum saya jawab pertanyaannya, mungkin bisa di lain kesempatan. Kalau dari kalian ada yang ingin menambahkan atas jawaban yang telah saya sampaikan, bisa tulis di komentar. Oke, semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih sudah menonton video di channel saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.